cantik. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Manis. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Membuat lelaki mimisan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Dan berbatang. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Itulah transgender. Transgender ialah seorang berjenis kelamin laki-laki yang merubah total penampilannya serta perabotannya supaya menjadi wanita. Tentunya karena kecantikannya, banyak lelaki yang tertipu dan bahkan kecantikannya pun tak kalah dengan wanita-wanita tulen. Berikut 5 transgender paling cantik di dunia. Check it. 계속해서 공부를 하고 있어요. 학교에 가고 있고요. 학교 스쿨버스를 타러 학교에 갑니다. 아침마다 일어나서 화장을 하는데. 5. Alicia Liu. Sebelum menjadi model cantik asal Taiwan, Alicia Liu terlahir sebagai seorang pria. Saat ini Alicia berprofesi sebagai pembawa acara televisi dan seorang model. Identitas transgendernya mulai terungkap ke media pada tahun 2009 dan membuat dunia gempar pada saat itu. Walaupun identitas aslinya telah terbongkar, ia tidak menjadi penghalang untuk Alicia terus berkarir sebagai model. Pacarnya yang juga seorang model tetap memberi dukungan pada Alicia dan mengakui bahwa Alicia adalah seorang wanita. Sudah diperiksa, Mas. 4. Lee Si-yong. Di dunia modeling sendiri, Lee Si-yong sering mengalami banyak tekanan, sehingga ia memutuskan untuk menjalankan operasi kelamin pada tahun 2007. Sosoknya sendiri pernah menjadi sosok yang cukup terkenal karena sempat terjun di dunia akting, filman dengan beberapa judul yakni My Boss, My Hero, dan Sex in the Zero. 안녕하세요 여러분, 하리스입니다. 지금까지는 굉장히 좀 독특한 그런 독보적인 존재였잖아요. 그 굉장히 좀 멋. 3. 카요 사토. Kayo menjadi transgender paling terkenal yang berasal dari negeri matahari terbit Jepang. Saat ini Kayo Sato merupakan seorang model cantik dan sesekali muncul dalam event cosplay. Terlahir pada 26 Desember 1988 dan dikenal sebagai pemain Six Factor yang berbakat. Saat memulai pendidikannya, ia mulai merasakan krisis gender, terutama saat harus mengenakan seragam sekolah laki-laki. Setelah operasi kelamin, Kayo bekerja sebagai seorang model pakaian wanita. Karena kecantikan Kayo, agensi yang mempekerjakan Kayo sama sekali tidak menyadari bahwa dulunya Kayo adalah seorang wanita. 2. Harisu. Merupakan salah satu transgender paling terkenal di dunia, Harisu adalah penyanyi pop, bintang TV, dan artis asal Korea Selatan yang memiliki nama asli Lee Kyom Yipuk. Dia melakukan operasi perubahan alat vital pada tahun 1995 dan mengubah namanya dari Lee Kyon Hum menjadi Lee Kyon M pada tahun 1996. Ia melanjutkan beberapa operasi plastik di bagian wajahnya seperti hidung, payudara, pinggul di Korea dan Jepang. 어제 바로 뉴욕 사인회를 마치고 지금 LA에 와서 또 이곳에 계신 분들하고 사인회를 하고 있는 중이에요. 제가 바로 미국에 있는 그 dan satu yang terakhir Nongpoi. Itu dibaca Nongpoi ya, bukan Nengpoi. Kurang lengkap bila tidak memasukkan nama Nong Poi ke dalam video ini. Adalah salah satu transgender paling cantik dan seksi yang berasal dari Thailand.
namun namanya sudah dikenal sebagai salah satu transgender paling cantik dan terkenal di dunia. Terlahir dengan jenis kelamin laki-laki pada Oktober 1984, Poi merasa dirinya adalah seorang perempuan dengan jiwa feminin dan kewanitaan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki. Terlahir dengan nama asli Saknarin Maria Pon, kemudian ia mengubah namanya menjadi Neng Poi. Neng Poi. Tonton ha wa pen kwam pan lao ko theme khong me thi ni ko pen living the dream ha deun deun chai chiwit tam kwam pan lao ko kyeu pen krob rob 20 pi ne man cha mi ai thi. Oke, itulah tadi 5 transgender paling cantik di dunia. Ayo guys, menurut kalian siapa nih yang paling cantik yang membuat kalian jatuh cinta sampai tak bisa tidur memikirkannya? Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe jika kalian suka dengan video yang ada batang-batangnya. Sekian dulu video ini, salam. Saya sign을 하고 있는 중이에요. 제가 바로 미국에 있는 그